Assalamualaikum. Hari ini akak nak masak laksa Thai. Kan ramai sangat yang dah suka sangat dengan laksa Thai. Jom kita masak laksa Thai versi masing-masing. Jom, pertama sekali ikan. Kita menggunakan ikan kembung dan kita menggunakan ikan kayu. Dua bahan ikan yang kita gunakan untuk masak kuah laksa Thai. Jom. Masa merebus tu kita masukkan asam keping dalam 10 keping. Kemudian kita masukkan dalam 1 sudu garam. Okey, bila kita tengok dia dah betul-betul masak macam ni, kita tutup api. Sebab kita nak perisi dia nanti, kita kena ikan-ikan ni sejuk lah kan. Okey, bahan-bahan kisar yang kita ada, yang kita perlu ada untuk laksa siam. Yang pertama sekali, cili. Cili ni terpulang, kalau kita nak warna hijau pun boleh, nak warna merah pun boleh. Jadi di rumah akak hari ni ada cili hijau, kita menggunakan cili hijau. Kemudian kita menggunakan bawang putih. Bawang putih ni dalam 5 ulas ataupun 6 ulas. Kemudian kita menggunakan halia. Halia ini dalam 2 inci setengah. Kita menggunakan kunyit hidup. Kunyit hidup ni dalam 2 inci setengah. Dan kita menggunakan juga halia. Halia tu dalam 2 inci. Kemudian kita menggunakan dalam 5 batang serai. Kemudian kita menggunakan bawang besar. Akak menggunakan sebiji sahaja bawang besar sebab saiz dia memang pun besar. Jadi sebiji telah memadai. Kita masukkan juga belacan dan lada hitam. Ini wajib ada lada hitam ni. Dalam masakan laksa Thai, lada hitam kena ada. Itu saja bahan-bahan. Okey, kita tengok itu saja bahan-bahan yang kita perlu ada untuk membuat laksa Thai. Okey. Kita bila nak membuat laksa siam, kita mesti menggunakan laksa yang halus begini. Kita rendam dalam 4 jam ataupun 2-3 jam. Kemudian kita rebus dia. Ni kita dalam proses untuk merebus dia. Okay, ini air bila kita rebus tadi ada tulang-tulang dia tu. Jadi tulang-tulang tu kita blender ambil air dia. Ini air tulang-tulang ikan tu. Masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang kita dah kisar tadi, isi-isi ikan tadi, masukkan juga. Dan ini yang terakhir, bahan-bahan yang kita kisar tadi, bahan-bahan yang kita masuk tadi, kita kisar dan kita masukkan juga. Bahan-bahan ni kita nak masak dia dahulu. Kemudian baru kita masuk santan. Bila kita tengok dia macam dah mendidih, dah lama sikit kita rasa dia. Rasa dia macam dah lembut tu, kita boleh angkatlah dia. Tak payah tunggu lama-lama sebab nanti risau takut dia hancur. Okey, kita angkat. Kita dah angkat tu, kita kena siramkan dengan air supaya kanji-kanji dia tu tak melekat-lekat nanti. Okey. Siramkan dengan air. Okey, tengok dia dah pekat dah ni. Tadi kita dah masukkan asam keping, sekali ni kita masukkan sikit lagi. Dalam 5 keping. Kemudian kita masukkan daun kesum. Daun selasih. Kalau orang Thailand sana tu memang tak tinggal lah. Apa saja masakan dia, pasti dia bubuh daun selasih. Kita bubuh daun selasih.
Kemudian masukkan garam. Garam ni kita masukkan dalam 3 sudu kecil. Sekejap lagi kita rasa dulu macam mana. Kemudian kita masukkan Maggi secukup rasa dalam 2 sudu kecil. Okey, bila kita tengok bahan-bahan kita ni dah pekat, dah sedap, dah masam, last sekali baru akak masukkan santan. Sebab kita menggunakan santan pekat, jadi kita masuk akhir sajalah. Santan ni senang. Okey, laksa Thai ni, bahan-bahan hiasan dia memang banyak, seperti timun. Bunga kantan. Cili merah. Cili hijau. Cili burung. Macam-macam cili yang kita bubuh dalam laksa Thai. Okey, kita ada telur ayam. Okey, kita juga ada kacang panjang. Daun selasih. Ini yang terakhir, daun kesum. Kemudian kita hias-hiaskanlah bahan-bahan yang kita telah potong tadi. Kacang panjang. Mentimun. Telur. Dan limau nipis. Nak rasa. Memang sedap. Ada kelainan. Dia lemak-lemak. Masam-masam. Kepada yang menonton, jangan lupa komen, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dengan menu-menu yang akan datang. Akak rasa nak masak laksa Penang pula akan datang. Jadi, jangan lupa kita jumpa lagi di masa-masa lain. Bye!